Halo, kembali lagi bersama Madani Tech dengan mesin pres hidrolik. Mesin pres hidrolik ini dapat dipergunakan untuk pemadatan berbagai media, yaitu jenis bahan anorganik seperti kertas, plastik, botol plastik, kaleng, maupun bahan organik seperti kapas, sabut kelapa, dan lain-lain. Cara menjalankan mesin pres hidrolik yaitu pertama, hidupkan mesin atau motor listrik dari alat pres tersebut. Lalu, masukkan media yang akan dipres sampai penuh. Jalankan hidrolik untuk menurunkan plat pemadat dan melakukan proses pengepresan. Angkat hidrolik kembali, lalu masukkan kembali media tambahan sampai penuh lagi. Lakukan berulang-ulang langkah di atas sampai hasil ukuran sesuai yang diinginkan. Setelah selesai, matikan mesin pres kardus dan ikat hasil pengepresan dengan tali yang sudah terpasang.